Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menunjukkan cara menyemai penai cili ya. Okey, peralatan yang kita gunakan pertama adalah pecahan pasu kaca ya. Yang kedua, sedikit tanah. Biji penai cili. Pot dan juga bercet tanah. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan cara menanamnya dengan menggunakan pot. Dan kita letakkan serpihan pasu ya. Ke dalam ni. Tujuan serpihan pasu ni adalah untuk mengelakkan keluarnya tanah daripada lubang-lubang ni. Jadi kita letakkan eh. Okey, kemudian kita tak letak benuk pun tak apa simen ni. Janji madai je letak. Bagi kita nak apa ni, janji tanah tu dia tak terkeluar, tak terkeluar sangat. Okay, kita akan seterusnya kita akan menggunakan cangkul tanah untuk meletakkan tanah ke dalam ni. Kita letak penuh eh. Kita ni sikit eh. Dan kita habiskan terus sebentar lah. Okay, setelah itu kita letak ada punya biji benih dia. Lepas kita letak tanah ni, kita buat sedikit lubang dalam 1 ke 2 cm. Kita letak 1 atau 2 biji benih ke dalam tanah sebut. Dan tutup balik. Buat lubang baru, letak dalam 2 ke 3 biji benih dan tutup balik. Okey, selepas itu kita siramnya dengan air ya. Selepas menyemai biji benih tersebut. Setelah itu kita letakkan di tempat yang ada cahaya matahari. Kita tunggu dalam beberapa hari ya. Okey, itu saja. Pertama kita ambil pokok nangka ni untuk dibuat keratan dulu. Kemudian kita potong ranting-ranting pada pokok tersebut ya. Selepas jadi keratan barulah kita menanam keratan tersebut. Seterusnya kita buat lubang kecil dengan menggunakan cangkul. Setelah lubangnya siap, bolehlah kita menanam keratan tersebut. Dan kita turut sikit tanah ya. Tumbuhkan dia. Okey. Kita dia. Bap sikit. Bap. Okey. Bagi tegang. Okey, baik. Akhir sekali siram ia dengan air.